Anak-anak di Kabupaten Gresik, bagaimana anak-anak tersebut bisa mengakses baik itu pendidikan yang layak. Kami mengajak kepada seluruh lembaga, dinas, kemudian seluruh OPD untuk berpartisipasi menggunakan hati, perasaan, melihat anak-anak di sekeliling kita, anak-anak di Kabupaten Gresik, bagaimana anak-anak tersebut bisa mengakses baik itu pendidikan yang layak, pendidikan yang anti-bullying, pendidikan yang intoleran, kemudian pendidikan tanpa kekerasan, pendidikan yang menyenangkan di Kabupaten Gresik, serta bagaimana pemberian makanan bergizi, gemar makan ikan, juga terus dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Bupati dan Dinas KBBPA, serta seluruh elemen sektor yang lain, mengajak gemar makan ikan, karena ikan adalah lauk yang murah, sumber protein, bergizi, dan digemari oleh anak-anak.